Hai guys, welcome in my YouTube channel Niva. Gitu kali ini aku akan memainkan game Roblox Car Dealership Tycoon-nya lagi. Dan ya, kali ini itu Car Dealership Tycoon abis update ya guys. Di sini ada update Christmas ya. Jadi di sini update spesial Natal ya guys ya. Di sini udah musim salju, tanah-tanahnya udah berubah menjadi salju. Bentar guys, aku ubah dulu. Nih ya, aku ubah dulu waktunya. Nah, di sini daun-daunnya juga udah pada bersalju dan di sini tuh ada dekorasi baru ya guys di dalam dealer kita. Di sini ada dekorasi satu pohon-pohon Natal sih. Ini dekorasi 2, dekorasi 3. Nah, di setiap dealer beda-beda ya bentuk dekorasinya. Ini kebetulan aku pakai dealer yang seperti ini. Dan di video kali ini dia di sini ada event nih. Car X-Max. Nah, di sini ada pencarian, kita bakalan cari-cari event hunt-nya. Di sini kita bakalan berburu item-itemnya. Dan ini udah ada orang yang dapat ya. Dan di sini juga ada fitur baru, yaitu di sini kita bisa search nama mobilnya. Misalnya kita cari Bolid. Nah, nanti dia langsung keluar Bugatti Bolid guys. Jadi bisa memudahkan kita dan ini langsung ke save ya. Ini tempat pertama guys. Di sini ada yang namanya sepeda ya. Dede di sini udah belum? Kita ambil lah guys. Nah, ambil sepeda di situ tuh, sepeda tuh. Diambil, guys. Kita langsung jalan ke gunungnya ya, guys. Tadi aku suruh dia nebeng soalnya dia mobilnya masih yang pertama ya, kayaknya dia pemain baru itu. Baru banget mainnya. Iya, guys. Dia pemain baru, guys. Jadi kasihan dia mobilnya masih yang lambat, takutnya ketinggalan. Jadi aku suruh nebeng aja. Wih, langsung terbang dia. Oke, guys. Di sini, nah, di sini ada rumah Santa Clausnya ya, guys. Nah, di sini ada rumah Santa Clausnya. Iya, tahu. Di sini kita nih nanti tuh bakalan ada perubahan. Di sini masih kosong kan, guys? Di sini masih kosong. Kalau kita kirim, nah, nanti udah muncul, guys, di sini, guys. Dan kita udah menyelesaikan satu. Dan kita bakalan ada di sini, guys, di atap sini. Nah, di sini ada item kedua, guys. Ada di cerobong asapnya, guys. Kita langsung kirim lagi delivery. Nah, di sini itu item kedua ya guys. Sekarang kita ke item yang ketiga. Oke guys, di tempat yang ketiga itu ada di sini ya guys. Di sini tuh ada sepeda lagi guys. Nah, di sini ada sepeda lagi. Oke, kita ambil. Di sini ada sepeda. Oke guys, kita langsung lanjut aja ya guys. Di sini tempat yang keempat ya. Tempat yang keempat ada di sebelah sini guys. Aduh. Oke guys, kita langsung di mana ya tempatnya. Nah, ini guys di atap di tempat sini guys. Nah, aku udah tahu guys tempat-tempatnya semuanya. Wow, ada laptop guys. Mantap nih hadiah Natal guys. Guys, di papan ini nih, di papan ini ada ya guys. Nah, di sini ada HP guys, ada iPhone guys. Mantap. Mana ya? Di atas terowongan. Oh iya, di atas terowongan sini juga ada guys. Oke, di atas terowongan ini juga ada. Kita langsung ambil aja guys. Apa ini? Teddy bear, ada boneka guys. Iya, itu spoilernya. Oke guys, kita tinggal ke sini guys. Di sini ada guys kado nih. Ini ada kado apa nih guys? Kayak HP ya. Eh bukan, itu apa sih nih, kayak tempat buat main gitu. Oke. Iya. Oke guys, kita lanjut lagi ke tempat yang keberapa ya? Tempat yang ke-8 guys. Kita lanjut ke tempat yang ke-8. Ada mobil cicak di sana. Oke, kita lanjut ke tempat ke-8 ya. Itu ada di tempat off-roadnya guys. Di tempat off-road ini. Wait. Di lumpur. Iya, tahu. Oke. Nah, di sini guys ada permen. Wah, hadiahnya permen guys, hadiah Natalnya. Sekarang kita langsung ke turun gunung ya. Ini udah gak di gunung lagi, yang di gunung udah habis guys. Kita langsung gaspol ke sana aja kali ya. Ini harus gak lewat sini sih jalannya sih. Ya sudahlah, takdir udah menyuruh aku turun guys. Oke, kita bakalan turun ya guys. Kita bakalan cari tempat terdekat ya guys. Yaitu adalah di sini guys. Di taman sini ada dua guys. Di sini satu guys. Nih ya, di sini ada boneka guys. Kita lanjut ya. Nah, tuh ya, lihat tuh ada kode, ada ini kado di sebelahnya. Nih guys, ini apa ini? Kok ada piston? Lah, bukan ini. Lah, bukan guys.
Setauku di Bugatti. Oh, ini nih, di sini. Ini guys, ada kamera guys di sini. Pang ya. Nyarinya soalnya di tempatnya kayak berkumpul gitu guys, nggak mencar-mencar banget. Ini lebih gampang ini. Nah, di sini ada guys di tempat parkiran. Mana ya? Bukan di lantai atas guys, ini di lantai 1. Jadi kita nggak usah naik-naik. Mana ya? Berarti di sebelah sana kayaknya. Parkiran satu lagi soalnya di deket situ. Nah, ini guys ada sepeda guys, satu lagi. Nah, di sini guys, di sini ada nih guys. Mana ya? Nah, itu nih guys, di sini ada yang namanya baju ya. Kita ambil di sini aja nih. Di sini ada nih guys satu guys. Nah, kita mah cari yang deket-deket dulu guys. Kita pom bensin deh, udah terlanjur ke sini. Iya, di off-road yang lama juga ada di lumpurnya. Mana ya? Eh, memang pom bensin ada, coba guys aku cek di ini. Ah, di mana? Oh iya itu guys. Oke kita ambil. Iya. Iya itu dia udah 21 ya. Iya guys di sini itu sebenarnya ada yang tidak termasuk dari list aku guys. Ternyata ini jadi ini itu Dek. Dek tahu enggak? Ini tuh yang disembunyiin itu bukan 20 loh. Kan kita suruh kumpulin 20 barang. Tapi barang yang ada di server ini tuh lebih dari 20. Mantep kan? Gampang sebenarnya ini event. Nice. Gampang banget. Jadi sebenarnya ini menurutku ini event hunt paling gampang untuk sekarang ya. Kalau nantinya aku nggak tahu ada yang lebih gampang lagi atau enggak. Tapi ini adalah event hunt yang paling gampang untuk sekarang, guys. Mantap ini gampang banget soalnya jadi ini nggak ngepas gitu loh. Kalau event-event lain tuh ngepas guys barang-barangnya, kayak misal suruh nyari barang 60 ya udah barangnya yang disembunyi 60. Kalau ini guys, kalau ini nggak, di sini disuruhnya 20 tapi di tempatnya tuh lebih dari 20 guys aslinya. Mantap kan? Udah ada kita ke tempat yang lebih dekat lagi guys. Soalnya di sini masih ada tempat yang lebih dekat guys yang belum kita kunjungi. Cuman di event kali ini tuh danaunya nggak beku ya danaunya ya. Danaunya nggak beku ya kan? Iya danaunya nggak beku. Barang. Nah ini guys di sini guys. Nah jadi di sini itu air mancur, rumah oranye, rumah merah guys. Di antara rumah oranye sama rumah merah ada itu guys. Weh. Ada apa namanya tuh patung salju ya. Yuk jalan. Oke kita lanjut gaspol. Nah di sini ada lagi nih guys, di sebelah sini tuh ada lagi. Tahu nih apa sih nih? Ini kayak apa sih nih? Oh ini sepatu guys. Nah di sini tuh ada guys, di bebatuan ini guys, di bebatuan tuh ada guys. Ya guys ya. Oke kita cari aja guys di sini. Mana ya? Oh ini batu ini nih. Nih guys. Di sirkuit udah belum? Belum. Nih guys. Mana ya? Ada di Nah, ini guys, kita langsung di sini aja nih, langsung ambil ya. Dapat di sini, guys. Tuh, aku udah 21 ternyata. Kayak ini guys, mobilnya guys. Ini mobil apa? Ini Ford ya? Oh ini GMG. Ini mobil GMG guys. GMG itu kalau kalian tahu mobil Hummer, Hummer itu mereknya GMG guys. Hummer itu nama ya, nama mobil mereknya GMG. General Motor apa ya G-nya lagi ya. Tuh mobil jarang banget di Indonesia sih merek GMG. Ini mau ke sirkuit kan? Aku 22 guys jadinya.
Tuh, lebih dari 22 lebih dari 20 kan, guys. Oke, guys, jadi di sini ada yang terlupa, guys. Itu adalah kodenya ya. Kodenya itu adalah nih, guys. Kita masukin kode di situ ya, guys. Jadi di sini ada kode. Kodenya nih lumayan, guys. Dapat hadiah 50.000 di cash ya. Itu adalah Santa. Tulisannya gede semua, huruf besar semua, kita tulis Santa. Oke, dapat 50.000. Oke, guys, jadi mungkin segitu aja buat video kali ini. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share pada di sebanyak-banyaknya. Di subscribe guys, karena masih banyak dari kalian yang nonton tapi belum subscribe. Bantu kalian untuk mencapai 6.000 subscriber tahun ini. Dan oke, segitu aja. And goodbye.